Okey, apa yang akak buat mula-mula? Okey, untuk permulaan memang akak sebenarnya memang zero knowledge. Memang tak ada ilmu apa-apa, just follow je. Waktu dapat tu memang akak join ni je zero modal lah sebenarnya. Okey, lepas tu dapat balik pada MKK. MKK siapa yang dah kenal Omak dia akan tahulah. Aku ni memang orang jenis kelas dengan tidur. Memang tidur. Ada rumah tak ada aku bangun dia. Memang tidur. Tapi yang dapat cuma dok cakap memberi dulu. Lepas tu dia cakap berdoa. Itu yang so, apa yang nak beri pada masa ni? Waktu tu 50 kotak akak bagi adik-beradik, bagi jiran-jiran, bagi. 50 kotak dia keluarkan. Dia masukkan trial pack atau dia bagi orang macam tu free? Satu kotak. Bukan dia seorang. Siapa lagi stok yang mula-mula dulu yang buat macam tu? Nah, tiba-tiba tengok orang yang angkat tangan ni. Pada masa tu baru tak orang tak kenal. Dan termasuk saya sendiri, itu saya lakukan. Sebab saya faham tentang ayat memberi manfaat tu. Sebagaimana yang orang-orang barat tu buat dan orang berjaya. Kalaulah kita yang buat, padahal benda tu datang daripada Rasulullah yang kata, tapi kita tak amalkan, kita tak percaya benda tu. Ini bukti dia. Betul tak? 50 kotak kan? Yes, ha. Dan lagi letak kat balang-balang kat rumah dia. Siapa datang memang bagi free saja. Sampai hari ni pun datang. Itu sebenarnya letak dalam balang. Nak mula marketing memang tak pandai. Orang akan tanya, akak ni apa? Inilah saya jual. Ini rasa-rasa. Bolehlah cuba sekotak. Tapi waktu tu yang itu dah yang kali repeat yang kali berapa lah. Waktu 50 kotak yang pertama tu, aku ni dah lah tak guna modal. Lepas tu 50 kotak dah habis. Macam mana aku nak restock lagi nanti? Tapi alhamdulillah 50 kotak tu bagi adik-beradik, jiran-jiran, memang diorang tak repeat. Cuma yang last kali akak ada letak dekat Facebook, okay, siapa yang ada anak 6 hingga 12 tahun, bagi WhatsApp kat saya, bagi alamat saya akan post. Bagi trial pack. Orang itulah alhamdulillah yang order. Dan kawan-kawan kita kenal semua tak. Okey. Faham eh? Okey. Baik tepukan. Okey, faham tak nak sampaikan? Dan satu benda juga korang kena faham ya. Satu benda kena faham. Kita merancang dengan cita-cita. Abah akan merancang dengan cita-cita. Saya banyak lagu kesilapan yang lintir. Saya bina modul ni, saya rasa cerita terbaik. Tengah-tengah jalan Allah tukar. Sama macam kat Jenai. Dia bagi kat family dia. Family dia tak beli. Tapi dengan tengah jalan Allah tunjukkan jalan lain. Faham tak? So, pegang benda tu. So, yang persamaan diorang